Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Thank you.
pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4. 1 juta kasus positif COVID-19 di Indonesia, dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana kemudian testimoni dari para penyintas COVID-19. Warga yang kelaparan atau mengendalikan penularan COVID-19. Kecamatan yang disulut kelompok kembali membuka di tengah. PPKM darurat diperpanjang beberapa hari lagi sebab angka kasus harian masih puluhan ribu dan angka kematian harian yang juga masih di atas 1000. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana keputusan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat ini yang ternyata memang proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Udah lo. Udah. Tapi lu ya, dia lurus ya. Coba ngaku. Gua jadi kagak gua saja. Ulang. Gila. Langsung dari mancing enggak berarti? Yo. Cuma malas lo, garuk. Kumpir lo. Kalian tuh. Ada malu, ada mau siap. Ada di siapa? Kemana Til? Buang sarung ban. Foto-foto lu yuk, di video ini yuk. Ayo, foto lu. Ini gak video. Bo, video. Video, eh. Bo, enggak ada jambu, ada yuk. Ini gak jauh saja. Coba ntar. Juli, jalan. Matang. Iya terus. Baru jadi luar. Ulang.